Alif Sahab akan mengeluarkan album terbarunya tak lama lagi dan kali ini dia memilih untuk bekerjasama dengan Faizal Tahir. Dia juga bakal mengeluarkan sebuah lagu duet dengan siapa? Ha, itu secret. Tapi mari kita dengar selanjutnya daripada Alif sendiri. Okay, ceritakan sikit pasal your new album. Is it album ke single? Yes, album. Okay, album Alif. It's coming really really soon. Alif mengambil Alif, I've trusted satu seorang saja producer, Faizal Tahir, untuk produce Alif ni album together dengan Alif sekali dengan Sony Music. So it's gonna go down really really well anytime soon juga. So hopefully the first song akan come out anytime lah. And then ada satu lagi duet yang akan Alif buat, tapi nama dengan siapa tu Alif tak boleh nak mention lagi. So hopefully it will come out very very soon. Okay, kenapa Alif memilih Faizal Tahir sebagai producer untuk upcoming single? Okay, Faizal Tahir, dengan Alif we started off singing sama-sama dulu, bertanding during One in a Million. And after that Alif pun we've gone separate ways lah. Alif dengan menyanyi, Alif dengan Alif mengacara, dan Faizal has always been focused on dia punya music alone. And he, I rasa, and when it comes to music, Faizal ni ada dia punya taste and he got it on spot on lah kan. So Alif rasa before this dengan lagu Jangan Nakal, lagu Cukup Indah, lagu Lelaki Seperti Aku, and I rasa lagu-lagu Alif sebelum ni ada that Indonesian punya feel lah. So Alif dah nak berubah to that a different level of music lah. Hopefully akan dapat reaction yang menyeronokkan lah lepas ni.